Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Jadi saya baru aja lagi ngerakit sebuah kaleng WiFi. Ya, jadi kaleng WiFi, kaleng yang sudah dirangkai seperti video sebelumnya beberapa tahun lalu. Jadi kaleng ini saya gunakan untuk menangkap sinyal WiFi yang saya gunakan untuk internetan. Bisa internetan gratis, bisa juga enggak. Nah, gratisnya kenapa? Karena kita akan menangkap sinyal WiFi yang memang kebetulan itu dibuka untuk umum dan gratis. Itu ada banyak di Denpasar gitu ya, ada di tempat-tempat umum biasanya udah gratis akses internetnya. Cuman akses internet yang gratis di tempat umum itu kadang kalau di walaupun rumah kita ada berdampingan di tempat umum, sinyal WiFi gratis itu kan nggak sampai di rumah kita gitu kan. Nah, sekarang kita menggunakan kaleng ini untuk memperkuat sinyal WiFi yang nggak kedetek di rumah, sekarang menjadi kedetek dengan menggunakan kaleng ini. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya adalah kaleng bekas seperti ini. Lalu kalian lubangi dan menggunakan kabel USB extender. Lalu di dalamnya dipasangkan USB WiFi namanya. USB WiFi merek apapun bisa. Nanti dipasangkan di dalamnya seperti ini, ya. Nah, sekarang langsung aja kita tes di luar ruangan. Saya akan tes di atas menggunakan USB WiFi ini tanpa kaleng dan menggunakan kaleng, apa perbedaannya? Oke. Okay? Nah, teman-teman, gimana caranya bikin kaleng untuk penangkap WiFi? Jadi siapkan USB WiFi seperti yang di dalam ini dan kaleng apapun ya, Astor. Kalau saya pakai kaleng Astor. Kalian juga bisa ikutan. Terus jarak pengeboran lubangnya itu dari dasar kaleng adalah 4,5 cm. Jadi ukur 4,5 cm, lalu lubangin, masukin kabel USB extender untuk bisa nyolokin USB WiFi nya. Oke, saya cabut USB WiFi seperti ini. USB WiFi ini dijual di toko komputer. Ini berfungsi untuk membuat komputer atau PC kita bisa menangkap WiFi gitu ya. Tapi saya selipkan di dalam kaleng seperti ini. Saya akan coba colokkan ini ke laptop saya dan kita akan lihat berapa koneksi WiFi yang kita dapat. Kita langsung aja di pojokan gedung. Nah, sekarang saya coba untuk tidak mencolokkan USB WiFi-nya dulu. Kita pakai USB Echo. Kita pakai USB. Kita pakai koneksi WiFi asli dari laptopnya. Dan kita lihat berapa koneksi WiFi. Nah, teman-teman, jadi saya cek dulu melalui laptop saya koneksi WiFi-nya, coba dilihat. Jadi yang didapat adalah seperti ini, ya. Kok buram sih? Jadi ini koneksi WiFi-nya. USB WiFi belum saya colokin ya. Jadi sekarang saya akan colokin USB WiFi di laptop saya. Maka akan muncul koneksi WiFi baru. Kita bisa pilih di sini WiFi 1 atau WiFi 2 ya. Ini ada dua WiFi, WiFi 1 apa WiFi 2. WiFi 2 itu adalah USB WiFi-nya di sini. Dan kita lihat koneksinya masih sama, WiFi 1 adalah hotspot dari laptopnya, sinyalnya kecil semua. Enggak ada satu bar pun. Sedangkan USB dongle-nya kita lihat lebih banyak ya. Lebih banyak. Cuman sinyalnya 3 bar, tidak ada yang 4 bar. 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hotspot, 9 SSID ya. Jadi saya cabut. Kembali ke WiFi laptop. Ini WiFi laptop ya. Dan sekarang kita akan pakai WiFi kalengnya. Jadi dengan WiFi kaleng, saya masukin ini ke kalengnya. Okay, sudah. Lalu saya sambungkan. Ini saya arahin ke selatan dulu. Saya
ceritanya mau nembak wifi yang ada di selatan. Kita pasang USB-nya. Nembak ke selatan. Dan sekarang kita lihat koneksi wifi 2. Teman-teman bisa lihat koneksi wifi 2 sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada banyak jadinya. Jadi dengan menggunakan kaleng ke arah selatan, kita lihat ada banyak wifi yang bisa ditangkap. Ya, sekarang saya arahin ke timur. Lihat kaleng. Ini sekarang saya arahin ke timur dan kita akan coba ulang refresh wifi 2. Ya, saya cabut, saya pasang. Kita lihat wifi 2. Ternyata ke timur. Ke timur ada juga, cuman lebih sedikit ya. Ini wifi ID security. Tak bisa dikonek ya. WR sana malah lemah karena kita arahin ke timur. Sekarang coba kita arahin ke utara, kita akan pindah. Pindah aja. Pak. Beli lagi. Jadi kita arahin ke selatan. Pegangnya. Tak cabut. Tak pasang lagi. Ada enggak wifi gratis ke sana? Ini yang mana gratis sih? Rumah Musi. Ada banyak sih. Tapi semua di password. Ya. Coba tak arahin ke situ. Pulang. Tak ada yang gratis ya. Semua di password. Oh, ini ada Wi-Fi ID open. Wi-Fi ID ya jelas open lah. Oke, jadi sekarang saya berada di selatan gedung. Ini pandangan kita ke depan sudah lost. Dan ada beberapa antena Wi-Fi di sana ya, antena pemancar. Saya akan coba arahin ke sana. Dan saya lihat apakah semakin banyak ada access point SSID maksudnya yang Wi-Fi 2. Oke, seperti teman-teman bisa lihat SSID yang tampil menjadi lebih banyak dari sebelumnya ya. Ini rumah Nasgor ini open wifi. Ini bisa dikonekin gak ya? Coba. Bagus wifi zone. Ini yang tanda seru ini berarti open wifi-nya. Tapi nggak tahu lokasinya ada di mana. Kita lihat wifi standar dari laptop saya berapa nangkep wifi. Kita ubah ke wifi 1. Nah, ternyata wifi 1 cuma segini aja bisa nangkep sinyal wifi dan itu pun bar sinyalnya kecil-kecil semua. Tapi wifi 2 yaitu antena kaleng saya banyak ya. Kita lihat yang terbuka tadi apa? Rumah Nasgor, tapi sinyalnya 1 bar. Mungkin kurang tinggi saya giniin kalengnya. Jadi ini nggak bisa connect kayaknya. Mungkin coba ke arah lainnya. Kita coba. Semua di password. Walaupun sinyalnya gede-gede,
semua di password. Ferdi Finest Garment SPC Mart BB Landia Family Copy Print, semuanya di password. Tidak ada yang kebuka. Kontiki Spenas SMP Nasional, ya semuanya di password. Pakai antena kalian. Nah teman-teman, jadi video kita kali ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa dengan menambahkan kaleng ini saja kita bisa memperkuat WiFi, sehingga misalnya kalau di depan rumah kita itu ada hotspot gratisan, tapi di dalam rumah kita itu sinyalnya kecil, dengan menggunakan kaleng kita arahin ke sumber WiFi, itu bisa meningkatkan sinyal WiFi. Seperti dilihat tadi, yang awalnya 1 bar, 2 bar menjadi 3 bar atau 4 bar gitu ya, dan kelihatan dia sinyalnya lebih tinggi menggunakan kaleng. Dan di awal menggunakan WiFi internal dari laptopnya cuma dapat 9 SSID, dengan menggunakan antena kaleng oke, di sini arena MotoGP ya. Jadi kita arahkan ke area mana gitu, akses poinnya, SSID-nya tertangkap lebih banyak. Jadi teman-teman yang bertanya di video sebelumnya, ngehack passwordnya gimana? Gimana cara curi password WiFi orang? Jadi kalau kita masang kaleng isi kabel gini, bukan berarti teman-teman langsung bisa ngehack password ya. Ini bukan ngehack password, bukan belajar jadi hacker. Jadi hacker nggak mungkin keluyuran bawa kaleng kayak gini kan. Ini itu saya dapat pelajaran di kampus. Jadi pada saat kuliah gitu ya, ada pelajaran namanya jaringan gitu ya, pelajaran jaringan. Kita diajarkan bahwa kaleng itu bisa digunakan sebagai reflektor untuk memfokuskan sinyal WiFi menjadi lebih kuat. Ada macam-macam. Ada parabolik menggunakan wajan, namanya wajan bolik. Ada menggunakan pipa paralon yang diselimutin oleh aluminium foil ya, ada banyak. Dan itu sudah diajarkan juga langsung dari Bapak Ono W. Purbo ya. Teman-teman bisa cek linknya, ada di keterangan video. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Karena sekarang akses WiFi sudah banyak passwordnya, kita belum bisa dapat akses internet gratis. Oke, sampai jumpa.